Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini penampakan dari rumah yang mau saya jual. Ini atas nama Bapak saya sendiri. Ini tepatnya di Kabupaten Karanganyar, di Perumahan Sumber, Jalan Pleret Selatan 1 nomor 11. Ya, Bapak Ibu, kalau ke sana, ini ke gedung serbagunanya Pak Jokowi. Kurang lebih sekitar 500 meter. Kalau ke sana mentok terus ke kanan, ini ke Masjid Perumahan. Lokasinya sangat strategis karena ini ke kota juga sangat dekat. Ke Manahan Stadion juga sangat dekat. Luas kurang lebih sekitar 200-an. Ini untuk jalannya ini mobil bisa simpangan tapi agak mepet. Makanya ini Bapak saya dibikin garasi biar mobil langsung muat ke langsung masuk ke garasi. Nah, ini kalau kita jalan ke arah barat, saya tunjukin sekalian. Kalau ke kanan itu ke kanan mentok terus ke kiri mentok itu ke Masjid Perumahan. Nah, kalau lurus sana terus itu rumahnya Pak Jokowi. Dekat sekali dengan rumah Pak Jokowi. Satu komplek. Yang warna biru-biru itu banyak mobil-mobil patroli. Pas pampres. Dulu rumah ini pernah disewa sama anak buahnya Pak Jokowi. Terus ini ceritanya dulu Bapak beli saat pas pertama-pertama kerja. Kita lihat ini habis direnovasi, habis dicat ulang, dibenerin talang-talangnya yang bocor sama dicat. Ini untuk garasi cukup sangat luas. Ini untuk halaman depannya, kemarin rencananya mau dijebol sekalian pagarnya biar lebih luas, tapi eman-eman nggak apa-apa. Aksesnya bisa dari pintu sebelah kiri sini, dikasih pintu juga. Ini bangunan pertama ya, bangunan pertama perumahan. Ini udah diganti jendelanya, kemarin penuh sekarang diganti yang model seperti ini. Nah, ini untuk ruang tamu utamanya, ini cukup luas juga. Oh ya, ini juga sudah dilengkapi sama pam ini. Terus meterannya ini 1300 token. Nah, ini untuk kamar tamunya. Sangat standar, sudah di ternit, bukan di plafon. Nah, ini kita masuk ke ruang keluarga. Di sini bisa ditaruh TV. Di sana juga masih ada halaman. Di sini buat kantor juga bisa, buat musola juga bisa. Ini kamarnya langsung connecting ke bagian sini. Jadi di sini nanti dibikin ruang santai-santai keluarga juga bisa. Dan ini connecting juga langsung ke bagian taman depan sebelah kiri. Ini biasa buat apa ya? Bikin taman ya di sini nih. Bikin tanah atau kolam renang nih bagus. Bikin kolam renang gitu, cakep ini. Sama di sana langsung connecting ke apa namanya, dapur. Oke, sebelum kita ke sana, kita langsung masuk ke bagian kamar. Nah, ini pintu akses dari bagian luar tadi yang di pojok. Nah, di sini juga bisa dibuat teras, juga bisa sebenarnya. Oke, kita masuk ke kamar pertama. Kamarnya ada satu. Ini kamar kedua. Ini kamar juga cukup luas. Ukurannya ini 3x3. 3x3. Untuk lantainya ini masih pakai keramik model lama. Dan ini langsung ke bagian halaman sebelah kiri. Masih ada sisa halaman juga di sana. Ini cukup luas.
Oke. Terus kita masuk ke kamar ketiga. Ini kamar ketiga ini ukurannya 3x3 juga sama. Untuk pentelesnya juga enak, ini langsung bisa ke bagian teras sebelah barat. Terus kita ke belakang menuju ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini sudah diplafon lumayan bagus. Ini kemarin juga sudah di keramik ulang di bagian sini. Ini sebelumnya pakai bak mandi, sekarang diganti pakai ember. Ini airnya juga lumayan, bukan pakai air pump. Pintunya ini juga sudah diganti sama Bapak, pakai pintu yang enggak pakai, sebenarnya pakai kayu. Kalau pakai kayu itu gropok, kalau pakai besi tayangan, karatan. Jadi ini pakai yang stainless. Oke. Terus kita bergerak ke belakang, ini ada ruang seperti ini. Ini ruang untuk apa ya? Bisa buat ruang santai-santai juga bisa, nyetrika juga bisa ini ya. Nah, kita masuk ke bagian belakang, paling belakang. Ini ada dapur. Dapurnya. Nah, kemarin tuh sebenarnya mau tak desain di sini dikasih bolongan, nanti langsung connecting ke sini jadi penyinarannya agak lumayan terang. Tapi nggak apa-apa, monggo silahkan besok mau dimodif seperti apa, tergantung selera. Nah, ini airnya juga nyala, agak rindik karena ini barusan sampai di Solo saya, jadi belum di off, perlu di on kan air pumpnya. Oke, cukup luas bagian belakang sampai ke sebelah kiri, sebelah barat sana. Ini plafonnya agak lumayan tinggi, jadi di sini udaranya cukup bagus untuk ventilasinya. Ini bekas-bekas renovasi kemarin belum dibersihkan. Nah, ini tempat untuk laundry. Tempat untuk laundry. Ini kotor juga ini. Tempat untuk laundry sudah dibenerin juga, airnya kemarin mampet. Untuk laundrynya cukup sangat luas, tempat laundry mandi bayi di sini juga enak. Nah, seperti ini connecting ke bagian sini, taman sebelah sisi kiri, sisi barat. Ini bisa difungsikan buat taman ataupun buat jemuran. Ini sangat luas sekali ya di sini. Ini tembok tetangga ini. Nah, ini sebelumnya udah dibersihkan tapi masih ada tanaman-tanaman ilalang seperti ini. Terus kita masuk ke bagian sini, ini bagian garasi. Garasi ini bisa muat 2 mobil. Cukup lumayan luas. Oh, lampunya mati lagi. Ini bekas renovasi. Oke. Monggo Bapak Ibu yang berminat, ini bisa dikontrak atau bisa dibeli langsung. Kalau dikontrak berapa, Mas? Ini per tahunnya itu 25 juta. Kalau dijual, Bapak mintanya ini 1 M. Untuk harga pasaran tanah di sekitar sini ini per meternya 5 jutaan. Saya tanya ke Pak RT. Oke. Kita tutup satu-satu. Ini juga tutup.
Monggo yang berminat silahkan, ini tanpa perantara, langsung atas nama sendiri, jadi nggak kena mediator. Ini enak nih sebenarnya kalau dibikin kolam renang. Oke, terima kasih. Nanti silahkan kontak di nomor handphone saya, cantumkan di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.